mukanya dia. Engkau telah
mengumpulkan kami untuk bina iman hari ini. Kami sekarang kami ingin memuji Tuhan, berkati bina iman kami hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunkan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Penginjil, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Terima kasih Krisan. Yuk teman-teman, kita bilang apa dengan sama Krisan? Terima kasih Krisan. Terima kasih Krisan. Oke. Nah, selanjutnya kita pujian dulu ya. Kita nyanyi-nyanyi dulu. Yuk, kita panggil Kak Eli. Kak Eli. Yuk, kita pujian. Hai. Suara kakak terdengar nggak? Terdengar, Kak. Yuk, sebelum kita nyanyi, berdiri dulu yuk. Kakak juga berdiri nih. Rakan nggak ya? Ayo berdiri. Tasya, Mes, Lisbeth, Rio, berdiri semua ya. Ayo Katrina. Berdiri. Oke, kita mulai. Bajunya samaan. Ayo. Yuk kita pujian dengan lagu King Kong Barada Besta. Adik-adik pada tahu ya. Yuk dengan ikutin kakak. Kakak play ya lagunya. Silahkan kakak ya. Badannya panjang, akhirnya kakinya pendek. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke, adik-adik mau lagi enggak ya? Atau udah sampai sini aja? Udah. Udah capek. Oke, next ya. Ke pujian selanjutnya. Adik-adik. Yuk, kita panggil Kak Putri. Yang keras suaranya. Kak Putri. Kak Putri. Iya, Rio. Iya, Tasya, Akte, halo semuanya. Ayo kita nyanyi Matahari Bersinar Terang ya.
Ayo kalian videonya. Ikutin gerakannya ya. Gimana sih? Kayaknya begini. Apa gimana sih? Ya. Terima kasih Rika Di. Apa ini? Terima kasih Kak Putri. Kita bilang apa Adik-adik? Terima kasih Kak Putri. Oke. Adik-adik sudah semangat belum? Iya boleh ya. Sudah semangat belum? Kita mendengarkan Injil Tuhan yuk. Disimak baik-baik ya. Silakan kalian diputar. Mari kita belajar tentang cerita Asmat. Cerita ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 31 dan 2 sampai 3. Penciptaan. Pada mulanya, Kejadian 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah menyebut terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawahnya. Lalu Allah menamainya langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan benda penerang yang besar untuk menguasai siang, dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung-burung berterbangan di langit. Allah menciptakan segala binatang laut dan segala jenis burung yang bersayap,
jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kemudian Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah, memberikan nafas hidup. Kemudian diciptakannya lah Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dan jadilah demikian. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keenam. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berhentilah Allah pada hari ketujuh. Lalu Allah memberkati dan menguduskannya. Allah menjadikan semuanya dengan sempurna. Marilah kita semua belajar tentang Alkitab, mempelajari dan mencintainya. Tuhan memberkati. Belum ini. Kak Firman. Ya. Oke, adik-adik. Tadi gimana Firman? Tadi gimana Firman Tuhannya? Seru nggak? Seru. Jadi Firman Tuhannya menjelaskan tentang apa sih? Kakak pengen tahu nih dari adik-adik kalau yang nyimak. Tentang menceritakan tentang alam. Penciptaan manusia dengan hewan. Ya, terus penciptaan. Nah, apa lagi? Nah, ya penciptaan cakrawala. Nah, dan gelap. Ya tuh terang dan gelap jadilah petang. Bener ya kayak gitu ya. Langit dan bumi. Iya, langit dan bumi. Jadi dulu langit dan bumi itu kosong. Nah, barulah Allah menciptakan tuh di hari pertama Allah menciptakan apa aja? Allah menciptakan langit dan bumi. Nah. Terus juga abis Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah menciptakan siang dan malam. Siang dan malam. Tes cakrawala. Iya, cakrawala. Terus lautan dipisahkan dengan lautan sendiri. Terus juga dikatakan Allah berhenti menciptakan semua itu di hari keberapa sih? Tadi kayaknya dijelasin deh. Hari ketujuh. Iya, pinter. Mati ini. Nggak usah dua. Baca. Nah, karena adik-adik kayaknya menyimak nih. Nyimak, terus kayaknya paham tentang penciptaan Allah dari kitab kejadian ini. Kita kuis yuk. Kakak pengen tahu kalau pemahaman kalian itu sampai di mana. Ini kita mulai kuis nih. Kakak nggak tahu kuis ini kayak gimana. Apa artinya petang dan jadilah pagi? Ayo, apa? Hari. Tadi dulu ya, Kakak Firman tidak boleh mulut ya, mulutnya dikunci, ditutup diam. Yang bergerak tangan. Ayo, mulutnya diam. Jadi kakak-kakak nanti yang dinilai
hanya gerakan ya, tidak boleh suara ya. Kalau adik-adik bersuara berarti gugur. Ayo Kak Firman. Ayo Kak Firman. Kak Firman. Kak Firman. Ini mah. Tapi menang, semua menang. Oke. Bentar. Tadi suara kakak kayak putus-putus gitu, bentar. Oke. Firman. Berarti, iya. Firman. Aku udah bisa naik sepeda. Siapa tuh yang bisa naik sepeda sekarang? Aku. Ayo, yuk kita kuis dulu. Kuis dulu, Kak. Firman, kita kuis dulu. Masalahnya. Berarti, kalau misalkan... Bingung. Soal ini, kalau jawabannya A, kalian pegang kepala. Kalau jawabannya B, kalian pegang pundak. Dan kalian nggak boleh menggunakan mulut. Hitung, Kak. Hitung, Kak. Dihitung, ya. Oke. Tadi soal pertama. Apa arti jadilah petang dan jadilah pagi? A, hari menjadi gelap, pagi hari tiba. B, hari menjadi terang dan pagi hari. Kak, 1, 2, 3. Ayo, jawabannya apa? 1, 2, 3. Ayo. Jawabannya 1, 2, 3. Iya. Delano kepala. Nanti dikirim, nanti sudah di ini ya, di grup ya, yang menang ya. Oke, yang kedua. Nah, sekarang yang kedua. Didengar baik-baik ya adik-adik. Nih, dengerin kakak. Hari keempat, Tuhan menciptakan apa ya? Nih, hari keempat. Langit dan bumi, yang A atau yang B? Matahari, bulan, dan bintang. Yang kalau... hari keempat ya. Hari keempat ya, hari keempat. Tadi harus... Ya, langit dan bumi. Langit dan bumi, pegang kepala. Atau... Langit. Tidak boleh bersuara ya, yang bersuara ayo. Tidak. Ayo pilih. Pundak atau kepala? Pundak atau kepala? Ayo. Oke. Iya, pintar. Wah, kayaknya yang kedua gampang nih soalnya. Nah, yuk kita next ke nomor 3. Peristiwa penciptaan ada pada ayat berapa? Anakmu ada nih, Bi. A, Kejadian 1, ayat 1 sampai 33, atau B, Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Ayo. Hitung, Kak. Satu. Dua, tiga. Dua. Iya. Ayo, jawabannya apa? Gerard, pegang. Undak. Evangeline kayaknya semangat banget Evangeline. Saya apa udah mulai bikin ini? Oh ya. Yeah. Oke, sudah Kak Firman? Sebentar Kak. Number 7.
Hari itu. Ini. Ini biar mulai soal. Oke, udah. Oke. Soalnya sampai berapa sih kali ini? Sampai 3 doang ya? Hanya 3. Oke, hanya 3. Oke. Nah, kita kan udah kuis. Nih, sedikit kakak kasih kesimpulan tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik kan udah nonton tuh tentang penciptaan Allah akan bumi dan seisinya. Berarti adik-adik harus tahu bahwa Allah itu maha segalanya karena ia menciptakan langit dan bumi. Maka kita sebagai umatnya sudah diciptakan langit dan bumi nih adik-adik. Kita harus menjaga. Harus menjaga ciptaan Allah. Harus menjaga lingkungannya. Harus menjaga kerukunannya. Karena pada awalnya Allah menciptakan itu semua dengan damai. Jadi yang kakak kasih kesimpulan gitu ya dari adik-adik. Gimana adik-adik paham? Paham. Oke, siap. Oke, cukup sampai di sini firman Tuhan dari kakak. Kita next yuk ke selanjutnya. Silakan Kak Reni. Oke, terima kasih Kak Firman. Terima kasih. Nah, adik, gimana adik-adik? Sudah tahu penciptaan firman kita hari ini tentang apa? Sudah, Kak. Iya, tentang penciptaan. Nah, iya. Nah, bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ke-7. Nah, adik-adik, setelah firman kita, oh ya, kita kreativitas bersama Kak Dida. Adik-adik sudah ada yang membuat kreativitasnya hari ini? Belum. Belum. Oke, tidak apa-apa. Kalau yang belum buat, kita lihat dulu videonya dari Kak Dida ya. Kita panggil dulu Kak Dida yuk. Aku Kak Dida. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat kisah penciptaan. Gantungannya seperti ini nih adik-adik. Yuk kita ikuti prosesnya. Pertama, adik-adik harus menyiapkan 2 lembar kertas HVS atau 2 buah buku gambar, pensil, penghapus, pulpen, dan juga pensil warna pastinya untuk mewarnai nantinya, oke? Nah, adik-adik bisa mengikuti gambar yang kakak Dida buat ya. Gambar pertama adalah gambar bagian atasnya untuk nanti digantiin pita. Nah, gambar yang kakak Dida buat adalah gambar pemandangan seperti ini nih adik-adik. Tuh, adik-adik bisa mencontohnya atau bisa membuat gambar lain. Oke, jangan lupa untuk diwarnai. Nah, kakak Dida lagi mewarnai nih. Kakak Dida masih laut. Nanti akhirnya jadi seperti ini nih adik-adik. Lupa kasih bolongannya adik-adik untuk menggantung kertas. Seperti ini adik-adik nanti jadinya. Oke, kertas selanjutnya untuk membuat 7 hari adik-adik seperti ini. Hari pertama, hari ketiga pepohonan daratan dan lautan, bintang dan matahari hari keempat, juga hari kelima, enam, dan hari ketujuh adik-adik. Nanti tulisannya kakak kirim ke grup apa ya? Hari ketujuh. Tergantung adik-adik. Hari ketujuh orang. Nah. Terakhirnya nih adik-adik digantung dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh. Terima kasih. Ini hasil kreativitasnya. Jadi ada berapa hari tadi? Tuhan menciptakan berapa hari? Tujuh. Hari.
waktunya, jadi angkanya ada tulisannya, ada kertas dan ada gambarnya. Hari pertama, siang dan malam, betul? Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, laut, serta pepohonan. Yeah, what are you doing? Hari keempat, bintang. What are you doing? Bintang, matahari. Oh, mau lah kalian sih. Ya, salah. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Nah, adik-adik tulisannya bisa adik-adik lihat. Kalau saya udah diajarin. Akan sudah share di grup orang tua. Oke? Ada yang udah buat, Lisbeth udah buat tuh kayaknya. Lisbeth udah buat ya. Okay. Yuk, yang sudah buat kita foto dulu yuk, foto, foto. Ayo, kita foto dulu. Yuk. Nanti dilanjutkan lagi. Nanti dilanjutkan lagi, nanti dilanjutkan lagi. Yuk, kita foto dulu. Kak Seren, Kak Eli, Kak Firman, Florence. Kak, saya perempuan. Iya, nggak apa-apa, Aloy. Nanti hari Kamis dikumpul, hari Kamis dikirim ya, di foto ya. Iya. Oke, siap. Hari Kamis ya, harus hari Kamis, ya. Iya. Kamis. Iya, semua kakak-kakak tunggunya hari Kamis. Ingat ya, hari Kamis. Iya. Kita foto dulu. Yuk, kita foto dulu. Yuk, Florence, Krisan, Delano, yuk, yuk. Evangeline mana ya? Evangeline, yuk kita foto dulu yuk. Saya belum selesai. Ya tidak apa-apa, nanti kirimnya setelah Bina Iman, tidak apa-apa. Yuk kita foto dulu. Tapi belum diwarnain. Oh iya, tidak apa-apa. Yuk kita foto dulu yuk, Evangeline yuk. Susah. Laporan. Teleponnya ada di bawah. Iya. Aduh. Ya, satu, dua, Karian. Tunggu. Susah. Dipegang dulu HP. Gayanya. Evangeline mukanya, Mak. Evangeline nggak kelihatan. Ini susah matanya. Jalin aja yang difoto, yuk. Nah. Ya, satu, dua, Karian. Jadi foto. Ye, sudah. Oke, nah adik-adik sebelum bina imannya kita akhiri, kita doa penutup dulu yuk. Aksi nyatanya. Oke. Oh, aksi nyatanya. Oh iya, tidak. Aksi nyata untuk minggu ini apa ya, adik-adik ya? Aksi nyatanya, adik-adik, boleh kan tadi Kakak Firman untuk bilang apa tadi, menjaga ciptaan Tuhan, betul. Aksi nyatanya berarti apa nih yang enak nih? Akan yang jadi besar. Adik-adik, aksi nyatanya nanti aja ya, doa dulu deh. Oke, doa dulu. Oke deh, doa dulu. Doanya di... Oke, dipimpin sama... Halo, ayo doa penutup, Aloy. Aloy dia penutup ya. Yuk. Aloy, baca. Ayo, mau Aloy? Ayo, dalam nama Bapa. Ayo. Aloy, baca aja, di nggak apa-apa. Oh, nggak mau, oke. Lisbeth. Lisbeth, pimpin doa penutup ya. Yuk, kita mulai yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus.
Terima kasih. Amin. Untuk Ibu Naimah.